Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Solusi Tekno. Pada video yang lalu, kita membahas bagaimana cara membuat blog. Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara membuat menu pada blog. Menu adalah suatu fitur untuk menempatkan tautan atau link halaman pada web atau blog. Ada beberapa cara untuk membuat menu di Blogger. Pertama, menggunakan jajet halaman yang berada di menu tata letak. Yang kedua, menggunakan jajet daftar link. Yang ketiga, menggunakan jajet HTML atau JavaScript. Ini juga berada di menu tata letak. Seandainya teman-teman membeli template Blogger, menu-menunya sudah tersedia, jadi teman-teman tinggal edit HTML-nya saja. Namun di video ini, saya tidak membahas HTML. Insya Allah nanti pembahasannya di pembahasan tentang pemrograman. Oke, sekarang kita langsung praktek. Pertama, buka halaman dashboard blog teman-teman. Pastikan sudah login menggunakan akun Gmail ya. Sebelum memulai, saya tunjukkan dulu tampilan blognya. Kita klik new blog. Teman-teman bisa lihat tampilan blognya belum ada menu-menunya ya. Masih kosong. Nanti kita akan menempatkan menu-menunya di sini. Selanjutnya, teman-teman klik layout atau tata letak. Sebelum membuat menu, kita harus tahu dulu posisi yang ada di tata letak. Contoh di sini ada navbar. Kita lihat posisi navbar berada paling atas. Lalu kita cek halaman blognya. Ini yang paling atas disebut navbar. Selain navbar ada apa lagi? Kita cek ada header. Kita lihat blognya. Ini yang disebut header. Lalu habis header ada apa lagi? Ada cross column. Lalu kita cek lagi, ini posisi menu, berarti menu-menu kita tempatkan di cross column. Begitulah cara membaca tata letak. Sekarang kita membuat menunya. Caranya kita klik add jajet, atau kalau bahasa Indonesianya tambah jajet. Lalu scroll ke bawah, cari label fact. Teman-teman klik. Kemudian klik add external link, lalu isi judul halamannya. Karena link URL-nya kita belum buat, maka kita kasih tanda pagar saja. Lalu klik save. Kemudian kita lihat blognya. Kita refresh. Oke, menu yang kita buat sudah tampil. Lalu kita buat contoh satu lagi. Sebelum membuat menu, saya sarankan membuat halaman dulu agar linknya dapat kita tautkan di menu tersebut. Contoh, kita buat halaman baru lagi, klik Fact, lalu New Fact, kemudian kita isi judulnya. Misalnya, kontak us. Lalu klik Publish. Klik Confirm. Oke, kita sudah buat satu halaman baru, kontak us.
Kemudian link kontak us ini kita copy. Jika sudah, kita kembali ke layout. Klik edit di cross column, klik add external link. Judulnya kita isi dengan kontak us. Lalu kita paste link URL yang tadi kita copy. Lalu klik save link. Klik save. Sudah tampil ya. Kita klik kontak us. Sudah ada linknya ya. Oke, ini adalah cara pertama membuat menu di Blogger. Ada cara lain membuat menu, yaitu dengan menggunakan daftar link. Oke, menu yang ini kita hapus dulu. Klik remove. Oke, sudah kosong ya. Klik add gadget. Lalu scroll ke bawah. Klik link list. Isi judulnya, ini hanya judul saja ya, tidak tampil di web. Contoh kita isi dengan nama menu halaman. Di sortingnya kita pilih don't sort. Di new set name, ini yang tampil di websitenya. Ini kita isi home, linknya kita kosongkan dulu. Lalu kita tambahkan lagi about us. Satu lagi kita beri nama kontak us. Linknya kita kosongkan saja. Jika teman-teman ingin menambahkan linknya, tinggal klik edit. Ini bisa kita atur posisinya dengan klik tanda panahnya. Kalau sudah, kita save. Lalu kita lihat hasilnya. Oke, teman-teman, sudah tampil ya. Demikian dari kami. Cukup sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.